damn face. Melayani kunjungan Kemboja. Cabaran yang cukup besar pastinya buat Kin Pangon untuk membentuk kembali pasukan di landasan terbaik menuju kempen Piala AFF 2022. Telah pun dibunyikan whistle bagi aksi di separuh masa yang pertama. Pertemuan di antara Malaysia dan juga Kemboja pada malam ini. Satu tanggungjawab yang cukup berat oleh Faisal Halim. Pergerakan di dalam kotak penalti. Masih lagi Faisal Halim ada ruang buat diktak. Tekanan yang cuba dilakukan sekali lagi Faisal Halim. Bagaimana? Jaringan berjaya diledak. Faisal Halim di minit yang ke-10. Nampaknya agak mudah. Larian yang cukup pantas dilakukan. Larian ke dalam. Dari sebelah kiri nampaknya benar-benar. Litak dan juga pemain Kemboja. Dan di sini kita lihat Faisal Halim cuba melakukan offside foot. Dan saya rasa satu jaringan yang begitu baik. Dan apa yang kita lihat untuk Faisal Halim dalam 10 minit pertama ini, mereka, beliau tidak banyak melakukan gerakan. Tetapi gerakan inilah yang berpunca pada beliau. Dan selepas itu beliau meledakkan gol untuk melakukan clearance ataupun melakukan hantaran di bahagian hadapan. Bagi umpanan daripada Faisal Halim, litak! Meletakkan jaringan yang kedua buat Malaysia. Satu lorongannya cukup mudah dari Faisal Halim. Peluang yang benar-benar terhidang di hadapan litak yang nampaknya tenang untuk disudahkan. Kita melihat bagaimana vision yang begitu baik dilakukan oleh Faisal Halim. Beliau melihat lari yang dilakukan oleh litak. Biasa dalam pasukan. Ya, seperti apa yang saya katakan, pemain-pemain ingin menunjukkan kebolehan mereka. Cuba mendapatkan dalam kesebelasan banyak yang perlu. Faisal Halim, sekali lagi Faisal Halim. Jadi duri dalam daging buat pasukan Kemboja. Jaringan yang ketiga diledak oleh Faisal Halim. Telah melakukannya pada minit yang ke-11. Bagaimana kredit perlu diberikan oleh Ruben Tiram. Beliau mengasak pertahanan pasukan Kemboja itu sendiri. Dan selepas itu Darren Lock cuba mengumpan bola kepada Faisal Halim. Dan Faisal Halim menggunakan kelajuan beliau. Dan selepas itu kita melihat satu lawan satu di antara Faisal Halim dan juga penjaga gol pasukan Kemboja. Dan bijak yang dilakukan oleh Faisal Halim. Beliau cuba menyungkit bola itu dan terus menjadikan gol kedua pada perlawanan malam ini. Safawi, rendah dari Safawi. Yes. Rimbatan ataupun penyudah sesulan yang disempurnakan oleh Stuart Wilkin untuk memberikan jaringan yang keempat buat Malaysia. Barulah berubah angka itu dari 3 menjadi 4.